Hai guys, bersama saya lagi, Bibi. Okay, hari ini saya akan sediakan satu resepi yang sangat sangat sedap dan sangat mudah untuk disediakan. Dan nama resepi itu adalah chicken butter. So, kita tengok apa bahan-bahannya. Di sini saya dah marinate ayam, breast dia. Saya ambil breast. Saya dah marinate dengan 2 sudu mayonis. Dengan sedikit garam, dan di sini saya akan tambah black pepper. Tujuan saya letak mayonis, tujuan saya letak yogurt adalah untuk ayam ni lembut dan dia akan moisture di dalam, ya. So, saya dah marinate dalam sejam macam tu. Okay, selepas ni ayam ni kita akan pan fry dia. Lalu, okay, sini saya akan masukkan sedikit butter kat dalam kuali ayam panas. Guys, resepi ni memang sangat-sangat senang disediakan, dan dia resepi ni berasal daripada negara India, dan dia tak ada pedas sangat, tetapi dia mengandungi rempah-rempah ratus yang sangat-sangat sedap. So, minyak dah panas, kita boleh masukkan ayam ni yang kita dah marinate dengan yogurt tadi. Okay guys, ayam ni kita akan masak sampai masak dalam both side lebih kurang 3 ke 5 minit. Dan selepas tu kita akan tengok macam mana untuk persediaan seterusnya. Okay, di sini ayam tu dah masak dalam 10 minit tadi dalam pan fry. So, I akan potong ayam ni cube-cube selepas dia sejuk. Macam ni. Okay, tengok isi ayam kat dalam tu. Dia still lagi warna putih, moisture macam yang kita nak. Okay guys, ayam saya dah siap potong. Okay, di sini saya sediakan satu bowl dan kita akan buat paste untuk chicken butter kita. Dan di sini, semua sini adalah rempah-rempah yang kita perlukan. So, first kali, I masukkan paste, ginger dengan garlic. Ginger halia dengan bawang putih yang I dah tumbuk. Masukkan dalam bowl ni bersama dengan bawang goreng yang dah I dah kisar juga. Di sini, I gunakan jintan putih. Sedikit jintan putih dalam satu sudu kecil jintan putih dan serbuk ketumbar pun satu sudu kecil serbuk ketumbar, dan akan masukkan juga chili flakes atau serbuk chili dalam ni. Sikit pepper, and then sedikit garam dan sedikit air. I akan buat the paste, ya. Selepas ni rempah-rempah ni kita akan goreng semula di dalam kuali. Kita akan tumis dia. Okay. Saya akan masukkan gula sikit sini. Guys, bahan-bahan ni semuanya saya masuk dalam kuantiti yang berpandukan kepada ayam tadi.
seperti cumin and then serbuk jintan manis satu sudu kecil dan garam. So semua ni bagi I jenis yang tak menyukat. Tapi kalau you orang nak ikutlah apa yang macam tadi you dah tengok. So selepas ni kita akan panaskan kuali kita kat sini. Dalam pan ni I dah masukkan butter dalam 2 hiris butter kat sini. Dalam pan yang sama kita goreng ayam tadi sampai butter ni cair. Selepas ni, selepas butter tu panas, I akan masukkan paste yang tadi kita dah gaul. Kita akan tumis benda ni sampai rempah ni akan jadi kuah ni. Okay guys, kenapa ayam ni dinamakan chicken butter? Sebab kita memerlukan butter di dalam penyediaan makanan ni ataupun hidangan ni. Daripada pan fry hingga ke tumis rempah ratus yang ada di dalam masakan ni. So, butter. Okay, next bila kita punya rempah ratus dah nampak macam brown macam ni dan naik harum, kita masukkan tepung. Dalam satu sudu tepung. Ini akan masukkan 3 sudu tomato paste di dalam kita punya rempah tadi. Dan kita akan gaul dan akan masukkan sedikit lagi air. So dia akan menghasilkan kuah sikit. Sampai mendidih. Okay, kita akan tunggu sampai rempah ni akan mendidih dan akan masak. Dan bila kita dah rasa semua bahan-bahan dah ada kat situ, garam, gula, semua dah sebati dan kita akan masukkan ayam kita tadi kita dah potong-potong. Okay, tunggu dalam masa dia akan sekejap lagi. Freak. Kita punya rempah ratus dah mendidih. I dah masukkan air tadi. And then kalau I dah rasakan dia, kalau tak cukup garam, boleh rasakan garam. Kalau butter, tak cukup rasa butter, okay, boleh masukkan lagi butter. Tapi dah ada rasa dah semua, dah rasa dia dah complete. So, last thing, I nak kena masukkan last thing ya. I akan masukkan ayam sebab the last thing yang kita akan masuk adalah yogurt. Ayam yang tadi yang kita dah potong, lalu kita akan masukkan. Kita gaul. Okay guys, kita akan tunggu sampai 2 minit ayam ni. Dan selepas tu last yang kita akan masukkan adalah yogurt. Yogurt, jangan cari yogurt manis tapi cari yang yogurt natural. Yogurt asli. Sini I pilih Nestle punya yogurt. Kita akan masukkan untuk the last punya. So, ada juga orang dia masukkan cream dalam masakan ni dan boleh juga. Tetapi I gunakan yogurt sebagai pengganti untuk cream. So, kalau you guys nak gunakan cream pun boleh, tak ada masalah. Okay, dah 2 minit. Dalam 2 minit, ayam kita dah mendidih. So, I akan letakkan yogurt kat sini. Dalam 1 sudu setengah, I akan letak. Terpulang guys, you orang nak 1 sudu atau 2 sudu, terpulang. Tapi I letak dalam 1 sudu setengah. Kita punya ayam ni tergaul sampai dia mendidih. Okay guys, mungkin cara masakkan chicken butter I berbeza daripada orang lain. Tak apa, sebab dia banyak-banyak banyak juga resepi atau menu lain di luar sana. Tapi ini adalah olahan I dan cara I untuk masak butter chicken. So kalau
kalau you orang atau you guys nak ikut masakan ni, so just simple macam ni, and then sangat senang dia dimasak. Dalam masa setengah jam dah siap. So bila mayonis ada masukkan ke dalam, then kita akan matikan api dan kita boleh hidang. Okay, inilah kita punya resipi kita pada kali ini, iaitu chicken butter, dan I dah hidangkan dengan chapati di sini. So sekarang ni I nak cuba rasa dan nak makan dengan chapati. Saya akan ambil chapati.